Hal iki diomongaken Kabag Pemerintahan Sutikno ning sela kegiatane. Pengusulan pengesahan pengangkatan anggota DPRD periode 2019-2024 kang awale bakal dilakuaken tanggal 11 Agustus 2019 dipastiaken diundur sedina dari tanggal 12 Agustus 2019. Hal iki dilakuaken gara-gara tanggal 11 Agustus libur nasional jadi mundur sedina. Sedangkannya lamun dimajukakan bloli soalnya ngurangi hak anggota DPRD periode 2014-2019. Tapi pihaknya sampai sekian durung nerima penetapan calon anggota DPRD Kota Cirebon soalnya KPU durung netepakan 35 aran calon anggota DPRD periode 2019-2024. Selama nunggu penetapan sing KPU, dheweke nyaranakan calon anggota dewan Kang Oli Korsi ning Griya Sawala menuhi persyaratan kaya dene laporan harta kekayaan pejabat negara lan wajib diserahaken lan dikirimaken meng KPK secara online. Sejene kuun uga persyaratan SKCK sing kepolisian, walaupun pas daftar dari caleg wis ngelampirakan SKCK, tapi SKCK kuun ana batas waktune lan kudu diperbarui maning. Uga anak keterangan sehat kang kudu dilampirakan lan pemenuhan persyaratan kian difasilitasi ning KPU. Wahyu Wibisana, RCTV, Cirebon.